Alun-alun Magetan Jawa Timur ya ini. Ya ini ada kantor Bupati Magetan Jawa Timur. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, semoga semua sukses dunia, sukses akhirat, amin. Oke, pada video kali ini saya sedang berada di Magetan. Ini lebih tepatnya di alun-alun ya ini. Ini ada kunjungan dari mana ini? Gak tahu ini. Ini suasana alun-alunnya. Alun-alun Magetan di siang hari ini sepi bro, dan pada video kali ini saya akan melakukan perjalanan dari sini mau ke Kecamatan Panekan Magetan ya. Ini ada Perpustakaan Umum Magetan, ini Masjid Agung. Nah, dari sini kita ambil kiri. Kalau ke kanan bisa ke Gorang Gareng, ke mana itu? Ke Madiun, kiri ke Sarangan. Nah, ini kalau ke sana itu nggak boleh, bro. Sekarang satu arah itu ada Pasar Baru Magetan. Kita ambil arah sini, ambil kiri. Arah Jalan Sarangan ya. Ini kalau mau ke lewat sana tadi lewatnya sini, jalan kecil ini depan sini. Kalau mau ke Pasar Baru atau ya Pasar Sayur lewatnya sini bisa. Ini saya mau ke Panekan jadi lewatnya sini lurus, depan sana nanti kita ambil kanan, oke? Okay? Ini suasananya agak mendung ya, jadi pas ini enggak terlalu panas. Ini sekitar jam berapa? Satu ya, jam satuan. Ini di jalan Manggis ya, Jalan Manggis Magetan. Ini ada perempatan depan sini. Kok nggak ada plakatnya? Aduh, merah. Yes, apa-apa. Nanti kita ambil lurus ya. Ini kalau ke kanan ke kota tadi, ke Pasar Baru bisa. Ini kita lurus. Ini di jalan apa ini? Ini ada SDN Negeri Selosari. SMA Negeri Magetan ya ini. Negeri 1 sebelah sini. Nah, ini depan sini kita ambil kanan ke arah Panekan ya. Mana belokannya? Oh, itu yang depan itu ternyata. Ini ada pom bensin. Kita ambil kanan. Ini pasar apa ini? Kuning. Hijau, jalan lagi. Kalau ke sana tadi ke Sarangan ya, kita ambil kanan ini. Jalan Hasanuddin ke daerah Selosari Magetan ya ini. Nah, ini ada selepan padi, giling keliling. Giling padi ya. Wah, gemeludak mas bro, jalannya.
banyak polisi tidurnya di sini ternyata. Tambahnya sekarang banyak. Ini ada lagi. Iya. Jadi harus agak pelan-pelan ya. Ini kalau ke kanan ke kota, kita ambil kiri Panean. Nah, itu depan itu. Ini ada perempatan lagi ya ini ya. Ya. Lurus Panekan Kendal. Kanan terminal sayur, kiri Selosari Permai. Kita ambil arah lurus. Eh, hijau. Oh, ini ada yang mau belok kiri. Ini kemana ini? Kok sen kiri ini? Ini ada belokan ternyata. Eh, kita ambil yang lurus. Sini jalannya sudah mulai naik ya, naik turun, perbukitan tipis lah. Ini ada perkebunan apa ini, buah naga atau kantor apa ya ini ya, pertanian mungkin. Ini ada SPBU Panean mungkin ya. Nah, itu Gunung Lawunya terlihat ya, meskipun yang atas tertutup kabut. Nah, di sini jalannya mulai menurun, saudara-saudara. Tapi udah halus, enaknya jalannya sini. Eh, udah salib dulu. Mantap ya perjalanan. Ini selamat datang Desa Cepoko, kecamatannya Panean ya, Magetan. Nanti depan situ ada jalur lingkar ya. Nah, tembusnya ini ke jalan lingkar. Tapi masih depan situ ya. Ada masjid Bunaya. Nah, itu depan ini ada jalur lingkar. Kalau ke kanan ke Madiun, kiri Sarangan, lurus Panean. Kita ambil lurus. Itu, ini ke sana sini itu jalan lingkar kanan kirinya. Nah, kalau ke sana, waduh, bawah sana udah ujian itu ternyata. Daerah mana itu, Ngawi mungkin. Kita ke arah Panean dulu ini. Nah, nanti depan situ ada kayak jalur sungai gitu, jalan apa ya, ya jembatan tapi yang udah masuk sungai gitu loh. Agak dalam soalnya. Nah, ini ada rambu-rambu turunan tajam dan tikungan lain loh, kayak jojrok ini buat jalannya. Aduh. Eh, pelan-pelan aja. Uh.
Ya, ini loh jembatannya yang saya maksud. Enggak, ini jembatan apa? Ini bagi yang tahu bisa menambahkan di kolom komentar ya ini. Aduh. Ini nanjak lagi habis ini. Wah, itu di depan itu ada apa ini? Tugu motor ini, Bro. Kendaraan laka mungkin. Ya, ini buat rambu-rambu mungkin. Peringatan lah. Naik turun jalannya. Ini ada SMP ya kalau nggak salah. Iya, SMP Negeri 1 Panean, kiri jalan. Nah, ini kita masih lurus. Ini jalannya halus bro, yang sini udah enak. Palean. Ya, nanjak tipis. Ada Koramil Panean, kanan jalan. Ini kecamatan ya, kantor kecamatan. Ini lurus Kendal Ngawi, kiri Jabung Karang Jati, apa Karang apa ini? Karang Asri atau apa ini? Kita pokoknya ambil yang lurus ini. Ini mungkin daerah pasar ya? Belum. Masjid Suhada, Kecamatan Panean, di kiri jalan ya. So, jalan lagi. Ini ada terminal Panean, kanan jalan ya. Sub terminal itu namanya. Ini puskesmas Panean. SD Negeri. Ini jalannya sudah mulai menurun ini. Ini namanya Jalan Raya Panean Kendal ini kalau nggak salah. Ini masih di Kecamatan Panean tapi. Lurus. Aduh, ini ngawur ini sopirnya ini. Nyelonong aja ini. Ini kantor Desa Turi. Jalannya asik ini, bro. Lurus Kendal, kanan Melati, Glodok, Madiun bisa. Kita ambil lurus. Berair jalannya. Mendinginkan ban.
Ini sahdu gitu jalannya, yakin ini iya. Seru jalannya ini. Ini ada Perta Shop, kanan jalannya. Jadi yang ingin berbelanja beli bensin bisa di situ. Nah, ini semakin jojrok jalannya. Iya. Oke, nanjak. Oke, kita belok dan menanjak jalannya. Berarti ini nanti sampai Kendal ya Mas Bro jalannya. Videonya ini. Itu loh yang bawah sana udah hujan itu. Lurus ngerambe sini, kiri Karang Gubitong, Glodok Mauspati. Kita lurus ya. Ini apa ini pasar ini? Oh ini pasar Simo ternyata. Oke oke. Oh udah masuk Ngawi ternyata sini. Simo ya. Si Simo jalan Simo Jogorogo. Ya berarti nanti ini videonya sampai Kendal ya ini. Ya, Kecamatan Kendal Ngawi. Nah, ini jalannya menurun, Mas Bro. Menurun seru ini. Nah ini sudah masuk ke Kecamatan Kendal ya. Ini ada Polsek Kendal. Nanti sampai daerah pasar aja ya banyak berarti. Ini jalannya seperti ini. Aduh, aduh, aduh. Ya, jalur urut lagi jalannya. Soalnya ini di kaki Gunung Lawu ya, jadi jalannya naik turun. Nah, itu depan sana itu daerah Pasar Kendal. Desa Kendal ini ada tugu batasnya. Wow, jalannya corannya rusak ini. Ada kantor pos Kendal. Nah, ini kantor Kecamatan Kendal. Nah, ini sudah sampai di Kecamatan Kendal Ngawi ya, jadi ya. Ya oke. Cukup sekian video kali ini. Terima kasih akhir kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.